Halo MBTI Clubbers, sekarang saya berada di Mega Kemayoran di Evo Seatmaker. Kebetulan saya bertemu dengan Ibu Oti. Halo, apa kabar Bu Oti? Alhamdulillah, baik Pak. Ceritakan sedikit mengenai usaha di Mega Kemayoran ini. Kita buka usaha ya di bidang jok, terutama jok mobil. Kalau di gedung ini kita dari 2008. Awalnya sih suami saya kerja sama sih di bidang jok juga. Dukungan dari customer, dari teman-teman juga, akhirnya kita berpikir buat buka sendiri. Ada cerita-cerita menarik nggak selama ini kisahnya bengkel ini? Ya banyak sih Pak, kadang kita udah bikin customernya minta ganti model lagi, ya mau nggak mau kita nego lagi gitu, kena cas lagi dari bahan, dari pengerjaan. Ya selama ini sih alhamdulillah dari customer pun menanggapinya positif. Selama ini ada kendala apa Bu? Paling cuma kalau kendala itu kalau mobil-mobil lama gitu, banyak yang hancur ya Pak, dari busa, dari segi alfa. Nah biasanya dari situ kita agak lumayan sulit gitu buat kembaliinnya. Terus saya lihat Kang Aep juga masih menjahit sendiri, ini gimana ceritanya? Dia orangnya lebih mengontrol kualitas jahitan, masalah kerjaan, makanya dia dipegang sendiri. Bukannya kita nggak percaya sama yang terjadi di sini ya, cuman hasilnya kepingin lebih baik. Terima kasih banget. Nah, sekarang kita gilirannya mau ngobrol dengan Kang Aep. Mumpung dia sekarang lagi santai, sudah selesai mungkin pekerjaannya, yuk kita ke sana. Halo Kang. Ya, halo Pak. Wah, tadi saya mau ganggu, lagi sibuk kayaknya. Masih suka turun langsung, kenapa? Lebih senang aja gitu lah. Ibu Oti sendiri perannya apa nih? Penerima customer, keuangan lah cenderungnya. Lebih enakan mana, sendirian atau ada ibu? Lebih enak sih sama ibu. Kalau sendiri dulu kan juga kan nggak kepegang, Pak. Saya kan kerja kan, pelayannya harus maksimal kan. Sebenarnya proses pesan pemasangan jok di bengkel ini seperti apa? Kebanyakannya sih customer datang ke sini, nanya-nanya, ada juga istilahnya dari internet. Awalnya pilih bahan dulu, udah pilih bahan, udah cocok, baru pilih model. Kalau seandainya sekarang pesen, istilahnya paling sekitar 2-3 hari dari pemesanan. Kalau seandainya nggak ada malan, dia kebanyakan joknya yang ditinggal. Turun bangku bagian belakang, tengah, sama depan samping supir. Kalau sudah ada malan, kita bikin dulu 2 hari datang tinggal pemasangan. Terus saya lihat ada mobil Innova baru sama mobil Cherokee lama nih. Apa nih yang dikerjakan nih? Ini Innova baru yang Raybon, ada pemasangannya pakai MBT Carrera. Sekarang lagi pemasangan, iya lagi paten. Yang Cherokee ini pakai MBTEC Superior. Dia pemasangannya jok, backladingnya bungkus pull, sama plafon. We'll be right back.
Terima kasih Kang Aep sudah diterima di bengkelnya. Semoga sukses untuk usahanya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Memang MBTech is the best.